Dalam perkembangan lain, atlet acara Tukul Besi Negara Jackie Wong masih menaruh harapan agar diberikan peluang untuk beraksi di Sukan Asia Jakarta Palembang Indonesia bulan ini. Sehingga kini, Jackie yang diletakkan dalam kategori B masih lagi tertanya-tanya tentang status penyertaannya ke Indonesia. Walau bagaimanapun, atlet berusia 26 tahun itu tetap tidak akan berasa kecewa jika dirinya tidak terpilih. Menurut Jackie, pemenang pingat emas Sukan CKL 2017 setakat ini tiada mana-mana pihak menghubunginya termasuk Wakil Kesatuan Olahraga Malaysia KOM memberi maklum balas tentang hal berkenaan. Setakat ini memang tiada pihak-pihak mana yang pernah berkomunikasi dengan saya atau berkontak dengan saya, berbincang bahawa dengan semua ini. Yang saya dapat maklumat ini, semua maklumat ini daripada media ataupun daripada surat khabar sahaja. Jadi saya pun tidak tahu macam dengan keadaan sekarang ini. Adakah saya layak ke Sukan Asia atau tidak, ataupun masih lagi menunggu. Jadi saya pun tidak tahu dengan sekarang ini. Dua hari lalu, KOM mengadakan pertemuan bersama Syahdi Mission Sukan Asia 2018, Datuk Sri Abdul Azim Muhammad Zabidi bagi memohon menyenaraikan tiga nama atlet pada saat akhir.